Dumateng panjenipun para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu kenabekten langkung-langkung dumateng sedherek calon kalih Mas Oktavianto nggih kalian Mbak Puri STK Duri sekedak malih panjenengan badhe hanglambai sadipun sunnah Rasulullah yen menika akad nikah nggih. Akad nikah menika tonggak sejarah kakem panjenengan nggih. Lan akan ikan menikah peristiwa ikan luhur, peristiwa ikan suci, lembaga ikan sakral. Lan akan ikan menikah dipun atur dateng ajaran kita agama Islam lan peraturan perundangan pemerintah Republik Indonesia okay. Dateng undang-undang perkawinan nomor setunggal tahun 2020 sekan menikah dipun sebatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan okay. Perjanjian bundelan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri okay. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentuk, membina, membangun rumah tangga, membangun keluarga, keluarga ingkang tenang, keluarga ingkang damai, keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah okay. Yo bahagia ning dunyo, bahagia datang akhirat. Selamat dunyo, selamat akhirat. Gih, lanek bahagia datang dunyo. Bapak ibu tonggo teparo rencang sakit ningali. Oh keluarga nih Mas Oktavianto kali Mbak Puri bahagia. Salah satu indikatori nopo keluarga nih tentrem ayem tenang damai. Orang tau Pak Dudon, niku seneng gih. Neng omah yo kerasan, baiti janati rumahku surgaku, niku gih. Seneng, remen meleh, menai sampun gadah momongan gih. Putra nopo putri sami mawon gih. Bahagia, seneng nengati, seneng neh nek perabot rumah tangganya wis komplit gih, ya dah. TV ini bisa kendaraannya bisa seneng ya, bahagia neng dunia ya. Lah saat ini menaik pengen bahagia datang akhirat ini wonten modalin apa mas mbak? Sholat ya ngibadah ya, nek deh ngibadahnya sholat itu dari yang lengkap toh. Nah, kalau pesen ya amargi sholat ini kewajiban diti gak tenan gih. Asolatu ngimadudin, sholati cakai agomo gih. Diti tak ketenan. Kewajiban ini kudu orang leh dinyang, kudu ditindak ke. Nek orang ndak duso, duso nyemplung neraka, orang bahagia gih. Nek pengen bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, ngibadah sholatnya ditindak gih. Pesan kalau ini gih ditindak ketenan, ojo di nyangneh sholatnya gih. Lan datang kitab suci kita Al-Qur'an mendingan mereka dimusbatakan dengan kata-kata misakun gulido. Perjanjian ingkang kokoh, perjanjian ingkang kiat gih. Pramil mereka kita dipuncaki kanti sae. Lan akan nikah mereka gih klepet ibadah perintah Allah Taala. Lan saking tuntunan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pindah malih, kula nyuwun sanget tuman sedherek sampun kalih Mas Oktavianto nggih. Kalian Mbak Puri ST Kaduri akad nikah ibadah dipun lambai jaman dipun niati kanthi temenan dengan niat dan sungguh-sungguh niat ikhlas niat ibadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala nggih. Lan moga saat bernikah sarang-sarang kali kula nggih. Masih istighfar lan sadat moga sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Oktavianto binti Mugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Oktavianto bin Mugianto. Saya nikahkan dan jodohkan anak perempuan saya Puri Esti Kaduri nikah dengan saudara dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 411.18.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Puri Esti Kaduri binti Susanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 411.018 rupiah tunai. Saksi? Sah nggih? Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafu masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama lam tabna adam wa khawa. Allahumma alif bainahuma kama lam tabna ibrahim wa sarah. Allahumma alif bainahuma kama lam tabna yusuf wa zirga. Allahumma alif bainahuma kama lam tabna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aisyatal kubra. Wa barik mama barok tala Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma rabbi hab li minas salihin. Allahumma rabbi hab li minas salihin. Allahumma rabbi hab li minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 4 November 2018 saya Oktavianto bin Mugianto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Puri Esti Kaduri binti Susanto dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyarankannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Oktavianto. Dumateng majidipun para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu kinabekten alhamdulillah akan nyekake menika sampun kalapan kadhewulujeng boten wonten alangan satunggal punapa.
Lan kulo saking betul pemerintah kan urusan kami Kecamatan Jebres yang menikuti dan ahad tanggal sekawan November tahun 2018 meresmikan lan mensahkan pendirianipun Roro Puri S.T. Kaduri putra putri ini pun panjenipun Bopo Ibu Susanto ingkang sabun kadawuh dening anak Mas Bagus Oktavianto putra kakungipun panjenipun Bapak Ibu Mugianto. Mugi-mugi saged dados rumah tangga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang rukun, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Lan mbok pilih menawi wonten atur kula ingkang kirang trep, kula nyuwun sih samudra pangaksama. Sumangga upacara akad nikah jaman menika kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulun dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi soho kinabekten dumateng poro kadang werdo sutresno ingkang bagyo mulyo menobotini panjenenganipun poro tamu sinedahan kakung soho putri ingkang satuhu pantes nampi sagunging pakormatan. Inggih kanthi linambaran tropsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Dene wonten ing kalenggan punika kula kumawantun cumantaka saha kumawani hang ridu anggen panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Inggih awit kula ingkang kadhawuhan panjenenganipun Bapa Susanto sekalian Ibu Pariatmi, kulo ingkang piniji minungko jejering pambiyoworo. Inggih supados hambiyawaraken anggenipun Bapa Susanto sekalian nampi nugroho agung ngentas pitulus putra ingkang mijil putri ingkang hasesilih pun diah ayu Roro Putri Esti Kaduri ingkang sampun kalampahan tinangsulan reh sak tataning agami kalian Bagus Oktavianto putra jalu saking panjenenganipun Bapa Mugianto sekalian Ibu Pariem ingkang pidalem wonten ing dukuhan RT kalih RW sekawan
gementar Jumantono. Pramila ing mriki kula minangka jejering pambyawara mugi keparenga ngaturaken menggah lampah-lampahing adicara pahargyan dhauping putra temanten sekalian. Pramila dumateng kateng Pranata Pitasuwara mugi keparenga ngaturaken ungeling gending wigaring tias sumangga. Awit sih wiloso wilasaning Gusti saha kasembuh prabawaning tata cara saha kabudayan ing Surakarta hadiningrat. Mugi tansah ngliputana wonten ing madyaning pahargyan prasaja ing ari kalenggahan siang punika. Dumateng panjenenganipun para tamu sinedahan kakung saha putri. Kangge hamurwani lekas-wekas ing karti gatining sedya. Supados purwa madya usana tansah mangge rahayu wilujeng. Mugi keparenga panjenengan sedaya kersa kula dherekaken manungku puja. Hangaturaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang tasih kepareng paring rahmat saha nikmat dumateng panjenengan sedaya. Dalasan kula satemah kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten ing wisma pahargyan mriki. Inggih kanthi pangajab hanunggil raos hangestreni saha paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapa Susanto sekalian Ibu Pariatmi. Anggen nyobati hangrakit sekaring cempaka mulya hamiwaha putra Mahargya Siwi. Mugi tansah winengku ing suka basuki. Para tamu kakung saha putri menggah adicara ingkang sepisan. Lenggahipun penganten putri mijil saking Sasana Busana lenggah ing palenggahan piniji. Sasampunipun penganten putri sampun kepareng lenggah tumuli bidaling utusan pamethuk ing penganten kakung wonten ing panti Palerman. Sasampunipun penganten kakung sampun rawuh kalajengaken tata cara pasrah miwah panampi. Menggadi cara ingkang angka kalih pangging penganten sekalian. Sasampunipun panggih penganten sarimbit tumuli binoyong lenggah wonten ing palenggahan piniji lajeng hanindakaken tata cara krobongan. Ngance adicara ingkang angka tiga hangacarani rawuhipun besan sak keluarga. Menawi besan sampun kepareng lenggah lajeng penganten sekalian nyuwun tambahing donga pangestu ugi winastan tata cara sungkeman. Menggah adicara ingkang angka sekawan atur pambagyo menggah rawuhipun para tamu. Wondene
ingkang pungasan. Menawi temanten sarimbit sampun kepareng jengkar saking sasana rinenggo tumuju wonten sak ngajenging kori pawiwahan, tondo yekti pahargyan sampun paripurno. Megaten para tamu kakung putri menggah lampahing adicara dauping penganten sekalian. Mugi-mugi wiwitan tengahan dumugining pungkasan Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pangayoman. Kanthi sesanti rahayu ingkang samiyo pinanggih. Sembahan kagung sawutri ingkang utami ing budi bilih sasmito ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan bilih pengantin putri anggenipun ngagem busana ngadi sarira saha mula swadana sampun paripurna tumuli daya-daya kalenggahaken wonten ing palenggahan rinenggo menggah urutaning lampah ngajeng piyambak winastan patah sak kembaran lajeng pengantin putri kakanti dening panjenenganipun Ibu Kyanti dalasan Ibu Tuwi lon-lonan tumuju ing unggian ingkang sampun piniji kinurmatan unguling ketawang Sekar Tejo larasipun Slendro Manyura sumangga. Thank you.
dumateng panjenenganipun Ibu Dewi Dewasar Ibu Dianti mugi keparang inggar hanan di putra temanipun lenggah wonten ing sasana rinenggo sinenggo. Katingalun pencahaya sinar katingkat biar hingga sinarin pengantin putri ingkang sampun mijil saking panti Busono yo panti piningit katingalun lonan genyo lumaksono kebak ing pangati-hati awit emut pangandikanipun Paranata Kuncara haruming bangsa dumunung haning luhuring budaya sampun kapireng unguling Sekar Tejo larasipun Slendra Manyura minangka pakurmatan lenggahipun pengantin putri wonten ing palenggahan piniji indahipun pengantin putri cinujaan patah sak kembaran ingkang pinaragan dening pawestri ingkang tasih timur ingkang sinasaban Busono Edi Penny Lamunto Cinondro Pindo Golek Kencono pengantin putri kakanti dening Ibu Dwi Soho Ibu Kianti heninging cipto namung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang moho linangkung mugi-mugi hanurunaken wahyuning palakrama dumateng pengantin sarimbit. Oh.
para tamu kagung soputri kawestoro Sri Atmojo temanten putri sampun lenggah hanggono raras wonten sasono adi inggih sasono rinenggo ingkang ateges lenggah piyambakan lamun cinitro ing ukoro semu kuciwo ing wardoyo kaya-kaya hangrantu praptaning satrio mudo ingkang dadio gegantilaning nolo nonigih para tamu kakung putri laksitaning toto upacara sak lajengipun sowaning putro temanten kakung saking Wisma Palremen lajeng ingkang kepareng hamapak putra temanten kakung panjenenganipun Bapa Suwandi dalasan Bapa Mustajab wondene ingkang hamboyong Sekar Cempaka Mulya inggih kembar mayang anak Mas Wisnu dalasan anak Mas Rudi menggah jengkaring caraka pamethuk ing temanten kakung kabiwado ungeling ladrang kapang-kapang laras pelok patet enem sumangga dumateng panjenenganipun Bapa Mustajab kula aturi tindak wonten ing pahargyan ngasta kembar mayang dumateng Mas Tajab saha panjenenganipun Bapa Wandi dalasan anak Mas Wisnu dalasan Rudi kepareng amendet kembar mayang langkung rumiyin Kakung Sumawana Putri mangkono lampahing Sri Risang Duta pamethuk ing putra temanten kakung sampun dumugi sasana ingkang tinuju nulya hanjengaraken putra temanten kakung jenggaring putra temanten kakung ginarebyuk para kadang wandana binarung ungeling ladrang wilujeng sumangga Thank you.
Samekto ing gati noninggih Sri Atmojo temanten kakung sampun jumeneng wonten sak ngajenging wiworo pawiwahan kebareng badhehane tepi upacara pasrah minangka cucu ing cundaka ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapa Wagimin miwah pangapiting putra temanten kakung panjenenganipun Bapa Wagiyo saha Bapa Widodo. Kados sampun samekta kepareng badhe masrahaken risang pinanganten kakung dumateng ngarsanipun Bapa Ibu Susanto. Ing kalenggan mangke badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapa Samino wondene ingkang kepareng hanjajari panjenenganipun Bapa Suroto dalasan Bapa Haji Acok Warso. Ing salajengipun dumateng para-para ingkang piniji sasana saha pandayawara kula kawula sumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng panjenenganipun para bini sesepuh sesepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Panjenenganipun alim ulama rinten kalawan dalu tansah sumanding wonten kitabing suci ilahi kangge kangge Allah Subhanahu wa taala. Kunjuk dumateng panjenenganipun para satriyaning negari ingkang pantes sinudarsana. Langkung-langkung kunjuk panjenenganipun para tamu dasan putri ingkang kawula bekteni. Inggih saderengipun kawula matur kula nyuwun idi palilah wonten ngarsanipun Bapak Seibu para tamu sedanipun. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Susanto saha Ibu Paryatmi wonten ing padukuhan krajan mriki. Nuninggih ingkang sepindah kawula dipun duta seraya kalian panjenenganipun Bapak Mugianto so Ibu Pariyem ingkang pidalem saking dusun Dukuan Desa Gemantar Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Kalebet Suko Surakarta Hadiningrat. Ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Mugianto hangaturaken talang taklim mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Susanto sekalian Ibu kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah atur selajengipun kawula dipun dutra serayakan panjenenganipun Bapak Mugianto kinen angaturaken sirat mojo temanten kakung. Awit saking menika wekdal punika detik punika panjenenganipun anak mas Atwa Anto putra jalunipun Bapak Mugianto badhe kadhopaken kalian putrinipun Bapak Susanto Ibu Paryani. Awit saking menika kawula sumangga borongaken kalian panjenenganipun Bapak Susanto kados pundi mangke anggenipun mimaha putra kekalih menika wau miturut adat widining tata upacara wonten ing padukuhan krajan mriki. Panjenenganipun Bapak Mugianto namung nderek memuji mugi-mugi dhawuhipun Serat Maja temanten mangke manggih rahayu kali sing sambi kolomboten wonten alangan sawiji punopo punopo. Menggah atur selajengipun menika wonten trancang seto kula kiambak mboten mangertosi pinten kerta ajinipun punopo isinipun kula kiambak mboten mangertosi. Keparengo mangke panjenipun Bapak Susanto keparengohan nampi kanthi renaning penggalih anamung menika saking panjenenganipun Bapak Mugianto mugi-mugi punapa ingkang sampun kaaturaken mangke sageta ngenteng-entengi anggenipun ami maha putra temanten mangke sekalian. Menggah dicara salajengipun atur salajengipun inggih punika ambek bilih
kula sak kadang pangombyong temanten anggenipun marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Susanto sekalian Ibu, temtu kathah kirangipun anggenipun trap kirangipun basa trap selanipun temtu kathah kekirangipun kula nyuwun agung sih pangapunten sak ageng-agengipun. Menggah selajengipun panjenenganipun Bapak Mugianto sekalian Ibu, nyuwun kalian panjenenganipun Bapak Susanto mugi-mugi mangke keparengan nggih minjang dinten Kemis Surya kaping tanggal kaping 8 Siratmojo temanten sekalian dipun suwun anglarapaken wonten dusun Dukuan Desa Gemantar Kecamatan Jumantono antawis sabibaripun badha salat nggih menika jam 12. Ambok bilih hasak mangke anggenipun amiwoho Siratmojo temanten sekalian sampun paripurno kula sak kadang gotrah kalawangsa nyuwun lumengser saking pidalimpun Bapak Susanto anamung nyuwun mugi-mugi anggenipun lumengser saking mriki dumugi dalemipun mugi manggih rahayu liring ing sambikala mboten wonten alangan sawiji punapa-punapa. Ambok bilih mekaten anggen saged kula matur wonten ngarsanipun Bapak Susanto kathah tentu kathah kalepatan kula kiranging basa kula trap sila kula kula mawantu-wantu nyuwun sih agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Mbok bilih mekaten panutuping ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Kanthi cetha terwaca datan tumpang so atur pangandikanipun Risang Sundoko anggenipun hamasrahaken putra temanten kagung. Ing salajengipun badhe katampi panjenenganipun Bapa Samino minangka talang basa saking panjenenganipun Bapa Ibu Susanto sekalian. Menggah jumenengipun Bapa Samino jinajaran Bapa Suroto dalasan Bapa Haji Acok Warso. Ing wasana dumateng panjenenganipun Bapa Samino wedal kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes pinundi. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang dhahat kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapa Wagino minangka talang basa saking panjenenganipun Bapa Mugianto ingkang bagya mulya. Ing mriki saderengipun kawula nyuwun agung pangapunten bilih kawula kapeksa jumantaka wonten panjenengan sedaya awit kawula ngemban dawuh saking katang kula Bapa Susanto sekalian. Inggih saya perlu ananggapi menapa ingkang dados aturipun Bapa Mugianto sekalian. Ananging saderengipun monggo panjenengan dhewe tansah kula dhateng ngunjukaken ras puja dalam syukur wonten ngasarpun Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhumateng kita sedaya. Katitik ing kalendhangan menika kita saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapa Susanto kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang sepindah kawula punangka talang basa saking Bapa Susanto nanggapi atripun Bapa Mugianto. Ing mriki panjenengan Bapa Susanto mboten katalung panugi ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bapa Mugianto sekalian kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kalih bilih
kala wau panjenenganipun Bapa Wagina pinaka telang basa Bapa Mugianto masrahaken calon pinangkanten kakung inggih menika Bagus Okta Pianto ing mriki kawula tampi kanthi suka renang penggalih misal asingipun ing mangke badhe dipun wontenaken acara adat widi widono inggih mawantu-antu dumateng panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng Bapa Wagina sak pangembyong. Sepindah malih Bapa Suranto tatah mawantu-wantu. Nyuwun donga berkah pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun Bapa Susanto misuda kang putra sekalian mangke tansah wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa. Ing salajengipun pilih calon pinanganten. Suwanipun wonten winengga abon-abon pinangka syarat sarana jangka pengisalake rabi pramila ing mriki ugi kawula tampi kanthi syukur ing penggalih semantur ugi ingkang awujud branjang sita pinten cacahipun semantur ugi kula tampi mugi-mugi sedaya ing mangke sageta ndadosaken angen-angen anggenipun Bapa Santo sekalian ingkang misuda putra-putrinipun ing salajengipun ambek bilih ing benjang dinten Kamis tanggal 8 panjenenganipun Bapa Susanto kapuruh nglarapaken putra pengantin sekalian wonten ing dukuan gumentar Jumantono pramila sepindah malih mawantu-wantu panjenengan Bapak Susanto tansah nyuwun donga berkah pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi ing mangke saged kelampahan kanthi lujeng mboten-mboten alangan setunggal punapa. Ingkang pungkasan ambek bilih adicara mangke sampun paripurna. Panjenenganipun Bapa Wagina sak pangombyong badhe nyuwun pamit lumangsir saking duka krajan RT Gangsal RW 3. Sedaya keluarga Bapa Santo tansah nderek memuji. Mugi-mugi lampah panjenengan saking mriki dugi dalam tiambak sowang-sowang pinaringan wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa ugi semanten ugi sak pengger panjenengan Bapa Susanto tansah mawantu-wantu ugi nyuwun donga berkah pangestu panjenengan mugi-mugi sedaya keluarga tansah wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa. Ambek bilih cekap semanten anggen kula matur tentu mawon tesih kathah kekiranganipun utawi kelepatanipun pramila kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangapunten minangka pramila matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Wis paripurna pasrah panampining putra temanten kakung kanthi wilujeng nirbaya nirwikara. Para rawuh para penggih wis tumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara panggih. Anusatataning adat widi-widono ingkang sampun sinengker wondene para paraga ingkang piniji nuninggih. Ingkang meratetisaken panggih putra penganten panjenenganipun Ibu Rahmawati lajeng ingkang hanganti penganten kakung panjenenganipun Bapa Suwandi Dalasan Bapa Mustajab ingkang hanyepet nyampetaken ubo rampening panggih nyuwun keparengipun Ibu Sri Lestari
Lajeng ingkang nganti temanten putri panjenenganipun Ibu Dewi Dalasan Ibu Gianti. Dumateng Sang Hyang Para Tamu kepareng aja meneng sawetawis saperlu paring puji pangestu dumateng pangging temanten awit saking panjurung pangestu panjenengan sami. Mugi bocoro panggih kalis ing rubeda nir ing sambikala. Rahayuning sedya kasumanggaaken dumateng para-para ingkang piniji. Pangging penganten kabiwada ungeling gongso kodhok ngorek kalajengaken ketawang laras moyo laras pelok patet bareng. Sumangga. Sampun kapireng ungeling gending kodhok ngorek putra penganten sampun kepareng jengkar saking palenggan daya nyaket ing unggian ingkang sampun piniji ing unggian piniji sampun samakto abon-abon upacara katingal kambang kambang kumambanging sekar pripuspa arane tri telu puspa kembang kembang telu cacahe mawar melati miwah kantil katingal saya caket genya lumaksana tumuli amagut tingal tempuk ing pandolo catur netra linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng penganten sarimbit tumuli penganten kakung katingal kumlawe astanipun hambalang gantal tumuju ing jojo penganten putri gumanti hambalang kaaneraken tumuju ing jengku ingkang mengkuwas semun pratondo bektinipun penganten putri mring guru rabi sasono ing mangke temanten kakung midak handiko utawi tigan yowiji dadi sawusnya kaidak dening temanten jalu pecah saknaliko kawistoro waring tigan abrit lan pedak punika pasemon awaring jaler lan estri ingkang mengku suraos temanten pamonging panggih suka sasmito dumateng ibunipun temanten putri kinan hanyelindur temanten kekalih kalerapaken manjing wonten ing unggian sasono rinenggo para tamu kakung saha putri penganten sampun kasingepan slindur tumuli binoyong lenggah ing palenggahan piniji kanthi hang laras moyo tindak ing penganten dumateng para tamu sinedahan katung saha putri
Saksamunipun pengantin sekalian pinoyong lenggah ing Palenggan rinenggo tumulihan indahaken lampahing toto coro krobongan wondene ingkang kasuwun nyametaken ubo rampening krobongan nyuwun keparengipun Ibu Sri Lestari lajeng ingkang meratitisaken nyuwun keparengipun Ibu Rahmawati dumateng para tamu katun sobutri lampahing toto coro puniko dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri menggah lampahing tata cara punika inggih lampahing upacara krobongan ing mangke badhe kinurmatan ungeling ladrang Sri Widodo larasipun pelok patet barang sumangga. Dumateng para tamu kakung saha putri ingkang kinabekten para tamu kakung ingkang sinuba ing pakurmatan kados sampun pitik anggenipun sang jurus sumbaga anggenipun nindakaken tata cara krobongan punika sedaya nemu pasemon ingkang sinandi kapendhet saking sumbering budaya Jawi ing kraton Surakarta hatiningrat sademah endahing budaya punika saged to ngrembaka runtu tumurun wonten ing bumi nusantara lan boten gampil kasilep kalian budaya manca negari. Thank you.
Sang Dyaning para tamu sinedahan kakung soh putri menggah tata cara kerobongan sampun paripurna tumuli hanampi rawuhipun besan dalasan para keluarga. Ing wekdal punika katemben lerem ing wonten panti Palerman wontene ingkang kasuwun hangacarani rawuhipun besan sak keluarga nyuwun keparengipun Bapa Ibu Sutarno sekalian. Wontene menawi ing mangke besan sampun kepareng rawuh kasuwun ngaturi jumenengipun ingkang hamengku gati nyuwun keparengipun Ibu Rahmawati saperlu tangkep asto menggah rawuhipun besan sak keluarga kinurmatan ungeling ladrang tirta kencana larasipun pelok padhet enem sumangga. Dumateng para tamu kagung saha putri saksamonipun kadang besan sekalian sampun kepareng satata lenggah ing palenggan piniji. Penganten sekalian badhe nyuwun tambahing donga pangestu anggenipun badhe lumebet ing alaming bebrayan agung. Wondene ingkang kasuwun mratitisaken lampahing tata cara sungkemipun penganten sarimbit nyuwun keparingipun panjenenganipun Ibu Rahmawati lajeng ingkang kasuwun ngelolos duwung panjenenganipun Bapa Kasdi Darso Wiyono. Menggah tata cara sungkemipun penganten
kinurmatan ungeling ladrang mugi rahayu larasipun slendro manyuro sumangga. Dumateng panjenenganipun para tamu kagem saha putri kados sampun paripurna anggenipun putra temanten nyuwun tambahing donga pangestu dumateng ingkang rama ibu kekalihipun mugi-mugi putra temanten sarimbit anggenipun ing mangke badhe lelumban wonten ing madyaning gebrayan agung tansah manggih kabejan kamulyan soho saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Ing salajengipun dumateng panjenenganipun Bapa Wagimin ing mangke mugi keparenga hangaturi keluarga saking kadang Besan Sutresna mugi kepareng
kersa kapundhut gambaripun utawi putu sesarengan kalian putra temanten sarimbit. Lajeng saking keluarga ingkang hamenggati ing mangke nyuwun keparingipun Bapa Yanto utawi Mas Jolotot supados meratitesaken dumateng keluarga ingkang hamenggati supados kepareng kapendhet gambaripun. Dumateng panjenenganipun para tamu sinedahan kakung saha putri. Kinaryo hamiyak sepining swasana panjenenganipun Bapa Ibu Susanto sekalian ing mriki badhe nyugoto lelangen utawi paring panglipur dumateng para tamu kakung putri. Ing mangke ingkang badhe dipun pandhegani panjenenganipun Adimas Danang menggah lampahing panglipur utawi hiburan ing orjen tunggal menika kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Adimas Danang supados ing mangke gending-gending utawi lagu ingkang jumbuh kalian kawontenan pahargyan ing kalenggan siang punika. Pramila dumateng para ledha ing budaya ingkang tinanggenah hangayai gati wedal saha papan kula aturaken sumangga. Siang bertemu bersama Danang and Friend. Ya, selamat berbahagia untuk Puri and Marta. Dunia terasa indah bila kau tiada. Hati-hati cinta juga bisa membawa suka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa duka. Demi demi kasih yang ku dapat selalu, terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi yang good.
kasih yang ku dapat selalu demi, demi cinta, cinta yang ku sayang, demi kasih yang ku selamat siang. Nah, kali ini di pertemuan kembali bersama sebenarnya Mas Daniel ini pimpinannya ya, Mas Daniel ya. Halo Citra. Ya, halo. Kita semua bersama datang dan selamat siang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini ya, sembari menikmati santap siang di hari pernikahan antara Okta dan Puri. Oh iya. Oh, namanya Mbak Okta habis ulang tahun berarti Oktober habis ya. Okta, oh. Ya. Habis ulang tahun langsung dipinang. Kado yang luar biasa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Iya, Okta tuh yang cowoknya loh, jangan salah Mbak Cid. Oh gitu. Iya, aduh, maaf saya manggilnya Mbak. Oke, Mas Okta habis ulang tahun langsung meminang gitu ya. Langsung meminang. Ya. Habis ulang tahun langsung dapat pendamping hidup selamanya. Kado yang luar biasa ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga pastinya segera diberikan momongan pastinya ya. Amin. Tahun depan langsung ya harusnya ya. Oke, nanti juga di kesempatan yang berbahagia ini mungkin ada yang mau bernyanyi bersama kita juga boleh ya. Betul sekali ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu cinta spesial untuk kedua mempelai dan pastinya keluarga dan juga hadirin sekalian. Semoga atmosfer kebahagiaannya, rezeki baiknya mengalir untuk kita semua di area sangat terbagi antara Mas Okta dan juga Mbak Puri. Iya, betul sekali. Lanjut lagi bersama lagu cinta dari kami. Iya, kalau tadi ngomong soal pinangan ya, wah ini kayaknya Mas Okta suka dengan meminang dengan kata bismillah. Oh iya, memang segala sesuatunya harus diawali dengan bismillah ya, dengan Mas Danang ya. Dan diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, karena sudah sah ya sudah akhirnya. Sah, ya. Alhamdulillah. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Anugerah kasih hanya untuk berkasih hanyalah denganmu. Memilikimu ku berharap kau menjadi yang terakhir untukmu. Pastu ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerahku kasih hanya untuk berkasih berbagi dengan
kasih yang cukup. Terasa bila ku tanpamu, hidupku terasa mati jika ku tak bersamamu. Hanya denganmu satu yang kuinginkan, ku bersumpah sampai mati hanyalah dirimu. Restu Allah, mencintai dirimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku ingin memiliki dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Restu Allah, ku ingin memilikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Kembali bersama sebenarnya Mas Daniel ini pimpinannya ya, Mas Daniel ya. Halo Citra. Ya lah, kita semua ya. Selamat datang dan selamat siang kepada selamat. Seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini ya. Sembari menikmati santap siang di hari pernikahan antara hari antara Okta dan Puri. Oh ya, oh namanya Mbak Okta habis ulang tahun berarti Oktober habis ya. Okta, ya. Habis ulang tahun langsung dipinang. Kado yang luar biasa. Semoga menjadi keluarga yang iya, Okta tuh yang cowoknya loh, jangan salah bocet. Oh gitu. Iya, aduh, maaf cowok. Saya manggilnya Mbak. Oke, Mas Okta habis ulang tahun langsung meminang gitu ya. Langsung meminang ya. Habis ulang tahun langsung dapat pendamping hidup selamanya. Kado yang luar biasa ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan juga pastinya segera diberikan momongan pastinya ya. Amin. Tahun depan langsung ya harusnya ya. Oke, nanti juga di kesempatan yang berbahagia ini mungkin ada yang mau bernyanyi bersama kita juga boleh ya. Betul sekali ya. Masih kami dengarkan lagu-lagu cinta spesial untuk kedua mempelai dan pastinya keluarga dan juga hadirin sekalian. Semoga atmosfer kebahagiaannya, rezeki baiknya mengalir untuk kita semua di area sangat berbahagia antara Mas Okta dan juga Mbak Puri. Iya, betul sekali. Lanjut lagi bersama lagu cinta dari kami. Iya, kalau tadi ngomong soal pinangan ya, wah ini kayaknya Mas Okta suka dengan meminang dengan kata bismillah. Oh iya, memang segala sesuatunya harus diawali dengan bismillah, dengan Mas Danang ya. Dan diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, karena sudah sah ya sudah akhirnya. Sah, ya. Alhamdulillah. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan
hanyalah padamu. Berkasih hanyalah denganmu. Memilikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Tuhan memberikanku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerahku kasih hanya untuk berkasih berbagi. Restu Allah, ku ingin milikimu, ku berharap kau menjadi kasih yang untukku. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Terasa bila ku tanpamu, hidupku terasa mati jika ku tak bersamamu. Hanya denganmu satu yang kuinginkan, ku bersumpah sampai mati hanyalah dirimu. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku ingin memiliki dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Restu Allah, ku ingin milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah.
spesial sembari menemani hadirin dan keluarga yang sedang berfoto bersama dengan kedua mempelai ya. Satu lagu cinta spesial untuk kedua mempelai pastinya yang sudah menjadi satu dan satunya dan segalanya untuk seumur hidupnya. Amin. Ya, amin. Segalanya.
hari ini pokoknya ini Mas Okta mengucapkannya kaulah segalanya bagiku gitu. Iya ya. Dong. Ya, harus kaulah gitu segalanya ya. Selamanya dan kelak menjadi ibu anak-anakku. Amin. Kamu tetap jadi segalanya di hidupku. Iya. Spesial dengan lagu-lagu cinta masih dengan kami di sini ya. Sembari menikmati santap siang dan juga yang sedang berfoto bersama kedua mempelai satu persatu mengantri ya. Hari yang tak akan ku nampakkan, ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang lukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Kesempatan siang hari ini juga ada yang mau bernyanyi bersama kami. Kami tunggu. Betul sekali ya, mungkin dalam bentuk lagu cinta yang dipersembahkan untuk kedua mempelai ya. Iya, pastinya. Bisa menjadi doa yang terbaik untuk kedua mempelai juga ke depannya. Ya, perkenalkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, mungkin dari keluarga juga yang ingin menyumbangkan suara masnya. Masih kami nantikan dengan lagu-lagu cinta spesial. Iya. Yeah.
rasa yang datang padaku dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai akhir nyawaku, sampai akhir usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do. Hidup ku memandangi wajahnya, Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai akhir nyawaku, sampai akhir usia, teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Jadi teman hidupku, katakan yes I do. Hiduplah denganku. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung miwah putri, menggah hiburan orjen tunggal ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Adi Mas Danang, kapeksa kula punggel sawetawis inggih saperlu badhe hang lajengaken adicara ing sak lajengipun. Dumateng para tamu sinedahan kakung saha putri,
Panjenenganipun Bapa Susanto sekalian Ibu Pariatmi badhe marak ngabiyantara sami saperlu hangaturaken pambagyo harjo miwah wudaring gonto lekas wekasing sedya wigatos sing gati inggih saking raos bombong miwah mongko keng manah karana karuban ingsih sadaya ingkang sampun kepareng hanjenengi satemah mboten kuwawi matur piyambak jerih menawi mboten saged kawiyosing lati namung kandhek wonten lebetipun jonggo mila lajeng hanyaraya dumateng panjenenganipun Bapa Sunarmo megah jumenengipun jinajaran Bapa Priyono soho Bapa Suyanto lajeng ingkang kepareng jumenengaken temanten sarimbit nyuwun keparengipun Ibu Rahmawati ing wasana dumateng panjenenganipun Bapa Sunarmo wedal soho Pandayawara kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, aji sepuh ingkang satu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur luhur ingkang dahat pinundi pundi kula bekteni. Para pangarsa, pangemban, pangembating projo, para satriyaning nagari. Mongko juru lados para kawula dasih ingkang tansah nengenaken ing reka utaman dahat kinurmatan. Para sarjana, para sujana, sujananing budi ingkang tansah wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satu bagya mulya. Para kadang werda mudha sumrambahipun para rawuh, para tamu sinedahan kakung so putri, langkung-langkung poro pangombyong bali agung, Bapa Mugianto, Ibu Pariem, ingkang kinurmatan dahat sinutarsono. Keparengo ing mriki kula sawetawis wekdal, nyuwun idi palilah, gempil ingkang dados wawan pangandikan panjenengan sami. Inggih awit kawula kepareng netepi darmaning wajib wonten madyaning bebrayan ageng. Mastuti dawuh saking panjenenganipun Bapa Susanto, Ibu Pariatni ingkang kinen ngaturaken pangeros ing manah saha lekas ing sedya wigatos ing gati wonten ing parahyan prasajan ing siang kalenggahan. Dene inggih saderengipun kulong lajeng akan atur langkung rumiyin semoga nuwun sesarengan kulo dherekaken manungku pujo astawa puji astuti ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring barokah gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan ageng satemah panjenengan sedaya dalasan kulo saged makempal manunggal silaturahim kanthi kebaing karaharjan katentreman mewah kabagas warasan. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang kula bekteni, para tamu sinedhan kakung so putri ingkang kinurmatan, kanthi aruming pambudi panjenenganipun Bapa Susanto sekalian lumantar kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh
so ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih awit sinaosa kagebering pot repoting pakaryan so bale wismo panjenengan sami taksih saged hangrawuhi pawiwahan wonten ing siang kalenggahan punika. Ingkang punika panyuwunipun Bapa Susanto sekalian wonten ing ngarsa panjenengan sami. Keparenga lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Saha kasuwun hangedhapi pasugatan ingkang nyarupi unjukan dhaharan sak keparengipun ingkang sampun katur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Para tamu kakung so putri ingkang sinuba ing pakurmatan kepareng wonten ing mriki kula ngambali atur menggah lekasing sedya wigatos sing gati wonten ing pahargyan siang kalenggahan. Inggih awit sejatosipun sedaya kala wau sampun sinerat wonten ing serat Kintakawara utawi serat sedahan ulem menapa dene jawilan. Nun inggih panjenenganipun Bapa Susanto sekalian wonten ing kalenggahan punika kepareng netepi darmaning asepuh mahargya siwi amiwaha putra kinasih ingkang sesilih Roro Ayu Puri Esti Kaduri Cinatukromo Bagus Oktavianto Atmojo Jalu Bapa Mugianto Ibu Pariem ingkang pidalem wonten ing dukuhan RT kalih RW sekawan Gemantar Jumantono kalebet wewengkon Karanganyar tentram. Menggah ijab kabul anut satataning agami lan nagari sampun kalampahan kanthi wilujeng kala wau enjang kirang langkung tabuh wolu langkung tigang dasa menit wekdal Indonesia iring kilen mapan wonten ing wisma pahargyan mriki. Ugi sampun kalampahan wisudan daup utawi wisudan panggih anut satataning adat widi widono ingkang taksih lumampah wonten ing kampung kerajaan mriki kirang langkung tabuh 11 wekdal Indonesia iring kilen bilih para rawuh para tamu kakung putri sami hanyekseni. Ingkang punika para tamu kakung so putri ingkang sinuba ing pakurmatan rawuh panjenengan sami sepisan kasuwun hanyekseni pilih putra palestrinipun Bapa Susanto Ibu Pariyatni ingkang sesilih Rora Ayu Puri Esti Kaduri sampun winengku dening priya nuninggih Bagus Oktavianto Atmojo Jalu Bapa Mugianto Ibu Pariem. Kaping kalihipun kasuwun berkah pangestu anggenipun Bapa Susanto sekalian mahargya ingkang putra mugi purwa madya ngantos tundan paripurnaning gati tansah manggih kawulujengan ing sedayanipun. Kalajengipun kasuwun donga pamuji dumateng putra pinanganten sarimpit mugi anggenipun gebyur wonten madyaning bebrayan agung tansah pinaringan sing Gusti ingkang Maha Mirah satemah saged runtuti menapa ingkang dados kekudanganipun tiang sepuh so saged bangun bale wisma ingkang sakinah mawadah warohmah enggal pinaringan talining katresnan ingkang arupi putra putri ingkang soleh lan solehah satemah saged mujudaken keluarga ingkang mutakin. Amin. Para tamu kakung saha putri ingkang sinuba ing pakurmatan panjenenganipun Bapa Susanto sekalian ngrumaosi bilih karingkian saliranipun pramila boten saged ngayahi pawiwahan punika piyambak tanpa pambiyantunipun para sanak kadang pamitran tangga tepalih mudha-mudhi lan sedayanipun ingkang arupi penggalian
ego partikel bau suku redono lan sanes-sanesipun ingkang saestu sedaya kula wau saged handayani lampahing pawiwahan wonten ing siang kalenggahan punika. Menggah sadaya sih kadarman panjenengan Bapa Susanto sekalian boten saged atur piwales menapa-menapa. Sagedipun namung ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan sinartan panyuwun wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Supados nedahaken kanugrahan dumateng panjenengan sami jumbuh kalian lelapetanipun destun keporo hang langkungi. Para tamu kakung so putri ingkang sinubuh ing pakurmatan sinaoso pawihan punika sampun dangu karancang karakit ginambar ginontro gontro katoto miwah katiti ewa semanten tumugi kalaksanan ing gati taksih kathah kekiranganipun langkung-langkung anggenipun nampi rawuh panjenengan sami Bapa Susanto sekalian ngrumaosi bilih mboten saged netepi tritrap sinaning nampi tamu ingkang awujud kupuh lungguh sarta suguh. Kupuh inggih awit mboten saged nampi rawuh panjenengan sami kanthi grapyak sumanak. Lungguh inggih awit mboten saged maringi papan palenggahan dumateng panjenengan sami ingkang jumbuh kalian pangkat derajat so semat panjenengan sami. Suguh inggih awit boten saged nyaosi pasugatan ingkang miraosi ingkang jumbuh kalian karman panjenengan sami. Menggah sedaya kekirangan kala wau panjenenganipun Bapa Susanto sekalian tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama panjenengan sedaya. Tan kantun para kadang muda-mudi anggenipun nawung krida alaladi wonten ing ngarsa panjenengan sami. Abo pilih wonten kirange subuh sito mugi sagung para tamu keparengoh nglunturaken sih pangapunten ingkang tanpa upami. Para sesepuh pinisepuh ingkang kula bekteni, para rawuh, para tamu sinedhan kakung so putri ingkang kinurmatan, semanten so mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing ngarsa panjenengan sami, abo pilih anggen kula matur so ngaturaken wosing gati wonten ing pawiwahan siang kalenggahan punika taksih kathah kekirangan so kekilapanipun kula tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama panjenengan sedaya. Pepuntun ing atur billahi taufik wa hidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wektar katur langsung dumateng kadang pambiyoro. Matur nuwun. Katuk ruruh hangarah prana panjenenganipun Bapa Sunarmo. Anggenipun hangaturaken pambagyo arjo miwah wosing gati sampun paripurno. Ing salajengipun mugi para tamu kersa katuran lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambihan nyerantos paripurnaning pahargyan. Inggih amargi pahargyan ing kalenggan siang menika dereng dungkap paripurno. Laning mriki hambuk bilih kula kepareng matur badhe hangaturaken menggah ujaring tiang kino kala rumiyin. Menggah ujaring tiang kino kala rumiyin rak mekaten. Sok sinteno tiangipun ingkang badhe nilaraken pasemuan utawi pahargyan badhe nilaraken ing mangke badhe kenging sapu dendaning Gusti ingkang akarya jagat seret rejekine ngantos dumugi pitung turunan. Pramila dumateng para tamu kakung putri kersa nyebar godhong koro sabar sawetara sinambihan rantos paripurnaning pahargyan saha sinambi midhangetaken saha mirsani panglipur orjen tunggal ingkang dipun sesepui Adimas Danang
pramila murih regenging swasana pahargyan ing siang punika dumateng panjenenganipun Adi Mas Danang wedal saha papan kula aturaken sawetahipun sumangga. Ya, terima kasih Bapak Narto untuk waktunya. Kembali bersama dengan Daniel and Friend di acara pernikahannya Puri dan Oktavianto. Satu hal yang mudah, kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni aku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Amatku merindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak aku sekat cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu jangan satu hal yang mudah, dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti cantikmu, kau wanita terhebat bagi.
Bukti dari cintanya Mas Okta kepada Mbak Puri ya. Betul sekali, iya. Karena bukti yang paling tepat itu ya mengajaknya ke pelaminan. Iya, aku ya. Cinta mati tapi gak berani ngajak nikah. Iya sama benar, aja, ya. Kalau ini udah berani disahkan di pelaminan di hadapan penghulu dan kedua orang tua. Wah, jadi berkah yang sangat luar biasa amin, pastinya ya. Pastinya. Akhirnya kita sudah dapat pertama tadi dari Bapak Kasno. Mungkin ingin menyumbangkan suara masnya persembahan lagu cinta spesial untuk kedua mempelai dan juga iya. keluarga pastinya. Ya, mungkin bisa dipersiapkan ya lagu-lagu yang bisa menyucikan hati pengantin. Oh ya, tadi ada yang mau nyanyi juga ya. Iya, Bapak Kasno tadi ya. Iya. Di sebelah belum, mana ya? Bapak Kasno? Di sebelah mana Bapak Kasno ya? Sudah ada? Sudah ada. Oh, yang ini sepertinya. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Ibu yang sebelah situ bukan, Mbak. Bukan. Ya. Salah Bapak Kasno, mungkin sambil mempersiapkan. Iya, sambil mempersiapkan ada mungkin satu ya, Mas Wahyu tadi ya yang mau nyanyi ya. Oke, sebelum lagunya dinyanyikan mungkin ada doa dan harapan yang diucapkan untuk Mas Okta dan Puri pastinya, biar apa? Mau boleh berdua ya, selamat berdua semoga bahagia selalu dan cepat ketemu. Oh amin. Tolak dan membuat ku hancur, ku tak akan mengulang semua.
Oke, masih ditunggu Bapak Kasno ya tadi ya. Ya, mungkin masih bingung milih lagu yang paling difavoritkan mungkin ya. Janji suci ya, tepat sekali. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Dan terakhir ya, gak boleh ada lagi ya. Masih lanjut dengan lagu spesial di hari yang spesial juga. Oh ya, berikutnya akan ada yang bergabung dari CV Lestari ya setelah lagu spesial. Mungkin rekan kerja dari Mbak Purina juga Mas Okta dari CV Lestari yang menyumbangkan suara Mas Syah masih kami nantikan. Bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berdua denganmu, berjalan bersamamu, menari-ria denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia, ku tetap bahagia, selalu ku syukuri berdua adanya. Namun bila kau ingin sendiri, coba-cobalah sampaikan kepadaku, karena ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam sarikan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau menjadi kasihku. Daniel, keyboard. Sudahlah kau temani diriku, sudahlah kau mencari temanku, sudahlah kau mencari kasihku. Terima
Oke, satu lagu akad ya. Tadi pagi sepertinya sudah berlangsung akadnya. Atau kapan sih berlangsungnya? Kemarin atau hari tadi pagi? Oh, tadi pagi. Baru saya alhamdulillah. Sekali lagi dari CV Tari, mungkin dari rekan kerja dari Mapuri maupun Mas Sokta yang ingin menyumbangkan suara masnya masih. Iya, betul sekali ya. Kami nantikan ya. Iya, masih kami nantikan. Mas Dana, doanya yang terbaik buat kedua mempelai juga. Sekali lagi mungkin dari CV Lestari yang berkenan menyumbangkan suara masnya masih dengan lagu-lagu spesial dari Daniel and Friends. Ya, mana ini? Oke, masih kita tunggu untuk yang mau menyumbangkan suara emasnya. Padamu.
masih kami tunggu kalau ada yang mau menjembangkan suara emasnya. Is the
Thank you.
ku berkenalan doanya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Kamu serta hidupku, engkau laraku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Bila kamu serta hidupku, genggamlah aku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Ku cari lagu, lukisan kalbuku, bagai insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya, betapa nikmatnya dicumbu asmara, dicumbu asmara, bagai embun pagi yang jatuh rerumputan. Tak akan ku berikan bagi hatimu yang gemar. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Siada ada yang kuasa melebihi indahnya cinta. Ku cari lagu, lukisan buku, bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya, betapa nikmatnya dicumbu bagai embun pagi yang jentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Thank you.
hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada arah yang kuasa melebihi indahnya nikmat cinta. Cinta akan ku berikan bagi hati. Dumateng panjenenganipun para tamu sinedahan kakung miwah putri kados wus ndungkap paripurna jumbuh kalian urut reruncaning adicara purwa madyawasana tansah kalampahan kaleksanakaken dening para keluarga kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala ing wasana dumateng kadang pranoto pito suworo kepareng hangaturaken unguling gending geleyongan minangka pratondo paripurnaning adicara ing salajipun kasuwun panjenenganipun Bapa Ibu Sutarno kepareng hanjengkaraken putra temanten sarimbit tumuju wonten ing kori pawiwahan. Ingkang saperlu nguntapaken kunduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siang punika sampun paripurna. Sinaratan sesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sameo pinanggih. Dumateng para tamu kakung saha putri bilih panjenenganipun Bapa Ibu Susanto sekalian tansah nglenggana anggenipun nampi karawan panjenengan sadaya saha anggenipun nyugoto ndadosaken kirang sukaraning penggalih panjenenganipun Bapa Susanto sakeluarga tansah nyuwun lumuturing samudra pangsami. Ing salajengipun kula ugi minangka jejering pambyawara anggenipun hangaturaken menggah urut reroncaning adicara kirang jumbuh kalian kawontenan saha anggen kula matur wonten klentak-klenten ing atur kula saha kiranging subasita anggen kawula matur kula tansah tumadah nyuwun agunging samudra pangaksami. Ing salajengipun dumateng para tamu kunduripun nderekaken sugeng kundur saha sowang-sowang menggah kunduripun para tamu. Mugi-mugi wangsul panjenengan saking pahargyan tumuju dalemipun piyambak-piyambak tansah manggih wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala. Ambo bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken
minangka pepuntan ing atur bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.